Kena guys, tapi nggak telak. Mabur adoh guys, nggak tahu jaraknya itu. Soalnya saya nggak bawa meteran guys, jadi nggak tahu jaraknya berapa meter. Kira-kira kayaknya 70-an guys. Guys, lanjut. Kita ambil dulu poin yang pertama tadi guys. Di kene guys, tahu jatuhnya kemana? Emak banget guys. Oh ini guys, pas di bawahnya guys. Oh, guys, di gunung guys. Tadi dari sana maksudnya. Lagi pacaran itu guys. Pengen yang jomblo aja guys. Tuh. Kena guys, tapi jatuhnya jauh. Kain luruan di desa. Bismillah ya Allah bar. Bismillah ya Allah bar. Tadi di gunung itu guys, kayaknya nggak jauh. Alhamdulillah. Wah ini guys, hampir nggak kelihatan guys. Untung aja kalau nggak jeli. Guys, sniper unik mantap jiwa. Lanjut. Ketutupan bro, malah mabur itu penak bro. Bismillah ya Allah akbar. Penak bro. Jatuh bro, mantep bro, jarak 7 bulan kayaknya. Tuh koinnya guys, koin tadi guys. Mantap jiwa. Ini support rudal guys, tuh lapangan tembaknya guys. Tentara biasanya modelnya dari jauh sono guys, kayaknya ada 1 kilo guys. Sungguh luar biasa Pak Tentara guys. Di sini tuh ukurnya miliaran tuh guys, tapi takut guys. Oke guys, jauh banget guys. Bismillah ya Allah Akbar. Bro, tapi jauh banget guys, 1 mil kayaknya jaraknya. Satu mil guys. Ada target guys. Bismillah ya Allah Akbar. Oh, nggak kena guys. Tuh. Lah piye to guys nek medel. Tuh. Tapi kok nyiruknya di ngisor guys. Jangan-jangan kena guys. Hanya Tuhan yang tahu guys. Oke teman-teman, berhubung hari sudah sore, kita sudahi dulu bolang hari ini. Poin 4 lumayan guys. Ini tadi kena ndasut, ini dodosut, ini gulusut, ini dodosut tembus brutusut, pokoknya semuanya sut-sut lah. Terus mbuh berarti istilahnya ini namanya si telepok guys, mainan baru, mantap jiwa pokoknya akurasinya, orang kecewa guys. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih.